itu setara dengan 2 ekor sapi limosin, Mas. Salam satu hati. Bapak ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Rantai motor saya sering terlepas, Mbak. Iya. Mbak bisa betulin nggak? Oh, bisa. Ada lagi, Pak? Boleh minta password wifi-nya, Mbak? Ji, lu lagi ngapain sih? Bantuin gue dong. Nah nih, lu lah sendiri, gue lagi repot, Cun. Ya elah, repot apa lu, cuman gitu-gitu doang. Ji, kalau hilang bisa berabe urusannya, Cun. Kalau hilang, lu yang disalahin lah. Ji, wait. Ini motor cuma mau ganti gear set doang. Rantainya karena udah sering lepas. Gitu aja? Iya, orangnya nggak mau servis. Lah, kenapa? Tahu. Iya, Mas. Iya, Yon. Mas, ini udah saya ganti satu set gearnya, Mas. Dijamin kagak lepas lagi, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Mas, biasanya kalau rantai sering lepas itu kenapa ya, Mas? Oh, itu sih karena udah waktunya aja, Mas. Biasanya gear-gearnya udah tajam, jadi udah kagak gigit lagi, Mas. Tapi ini udah saya cek, aman-aman aja kok, Mas. Kenapa harus ganti? Biasa, biar makin baru aja, Mas. Oh, pantesan. Ini kan partnya Honda. Awet, presisi, dan irit, Mas. Betul itu, Mas. Mas tahu nggak? Rantai motor ini bisa menarik beban hingga 2 ton, Mas. Itu setara dengan 2 ekor sapi limosin, Mas. Oke, Mas. Hati-hati. Terima kasih, Mas. Ya. Loh, Mas. Motornya kok nggak dinyalain? Kehabisan bensin. Biar makin irit aja, Mas. Sama kilometernya biar nol terus. Mari, Mas. Suku cadang asli dari yang ahli.